positioning itu kita tidak bersaing sama Asian Games sama sekali, karena memang satu ya peraturan dari OCA sendiri untuk Asian Games, kita dari awal memang tidak boleh brandingnya bersanding. Jadi makanya memang window kita untuk kampanye marketing maupun kampanye lagu ini memang sangat pendek. Jadi dari awal kita justru menggunakan euforia, kan masyarakat udah terhipnotis ya, mesti semuanya dengan energi yang diciptakan oleh Asian Games, kita lanjutkan. Tapi kita ini sebenarnya bersaingnya dengan Asian Para Games sebelumnya yang dilakukan di Incheon, Korea, dan juga di China. Jadi sebenarnya kita benchmark kita adalah kita harus lebih bagus dari mereka, yang nonton harus lebih bagus dari mereka, lagu kita harus lebih bagus dari mereka, lalu program-program kita juga harus lebih bagus. Jadi tidak hanya bisa dinikmati oleh orang Indonesia saja, tapi kita pengen lagu ini seperti lagu yang memang sangat goes global, orang Asia juga enjoy untuk menyanyikan. Jadi makanya dari awal itu konsepnya memang Song of Victory, lagunya juga berbahasa Inggris ya, walaupun nanti kita ada juga yang kita bikin bahasa Indonesia, cuman for official theme song kita pilih lagu ini karena memang lebih